kita di sini akan membuat jenis makanan yang terbuat dari mie. Bahan utamanya adalah mie, yaitu membuat mie goreng dengan dengan telur. Langsung saja bahan-bahannya. Pertama, langsung saja bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, ada telur yang sudah direbus, kecap, ada kol, wortel, tomat, garam, dan ada mie yang sudah ditiriskan. Langkah pertama, haluskan bumbu, cabai, bawang putih, bawang merah, dan kemiri yang sudah disiapkan. Masukkan garam secukupnya dan sesuai selera. Haluskan bumbu. Setelah bumbu yang tadi dihaluskan, masukkan pada wajan yang udah disiapkan. Dimasak sampai berbau harum atau matang. Ya, sudah berbau harum. Lalu masukkan telur. Aduk hingga telur tercampur dengan bumbu. Aduk lagi sampai bumbu tercampur rata.